Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Afghanistan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia berharap agar perdamaian dan stabilitas di Afghanistan dapat tercipta. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afghanistan, kata Retno dalam konferensi persnya. Indonesia juga berharap agar kaum perempuan Afghanistan dihormati hak-haknya, dan Indonesia terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan, terutama melalui kerjasama pemberdayaan perempuan.